Nanti kalian baca apa apa enggak? Apal? Hujan merintih lagi, kabut hilang kembali lagi. Ada yang terus memanggil manggil, hewan hutan kecilku merindu. Aku berhenti kita kuyuh di sore hari terindu. Masa depan yang sibuk, aku nyanyikan lagu tentang ibu. Ibu bumi yang rentah, yang terlihat meringkuk kuyuh. Ulang ya, aku salah tadi gitarnya tuh. Oh iya, iya. Mau coba berdiri? Hah? Mau coba berdiri aku? Karena your energy needs to be like a thunder. Yeah. Not yet. Ntar kalau diri pasti lebih. Tadi saya perhatiin semakin kalian yang nanti semakin. Tapi kan pas diri lebih. Nanti aja di situ kalau dirinya. Biar audionya enak beda. Hah? Beda. Sama ini. Yang di awal itu memang selama itu atau choir boleh masuk lebih cepat? Nggak masalah. Tapi maksudnya secara fisik masuk, tapi secara audio ya tetap sama. Secara fisik masuk, kalau masuk secara audionya tetap sama. Kalau secara audio tetap sama nggak apa-apa, berarti fisiknya masuknya pas mau. Jadi kamera ini khusus untuk sekolah ya? Oke. Ini akan membicarakan album terbaru dari Iwan Fals yang berjudul Pun Aku, yang sekarang sudah bisa didengarkan di semua digital platform. Dan tadi pagi lagu Selamat ya sudah masuk di nomor 1. Selamat ya. Alhamdulillah. Selamat. Tapi kan album ini album yang sangat personal, Mas Iwan. Seperti apa itu? Apa album yang sangat personal ini boleh diceritakan nggak? Kepada para rekan-rekan media yang sudah datang, terima kasih sudah ada dari radio dan dari segala macam ya, online, terus surat kabar segala macam. Karena dari proses penciptaan iya. Sampai mixing terakhir, saya pasrah aja gitu, ikhlas dengan yang ada gitu. Produser Cikal sama Lava, apapun menggaris bawah itu semua dan nggak ada yang bisa saya tolak. Lalu di respon sama Musika pun dengan jadwal dengan ini malah saya kangen banget ke radio atau itu kan, aduh ada kerinduan itu. Jadi ya ini gua banget gitu. Cek ya. Oke. Sekarang Mas Soalnya bisa cek, untuk opening dulu. Satu, dua, tiga, masuk. Ya. Masuk. Kita ini agak seru nih. Karena mati lampu tapi show Mas Tuan. Saya Cika bersama. Ya, saya Soleh melanjutkan sesi konferensi pers kita yang tadi terhenti karena koneksi listrik. Kalau kata orang Sunda aliran ya. Nah, langsung aja ke Mas Mul nih. Nanti malam 8:30 konser Pun Aku. Apa yang Indosiar akan tampilkan buat para penonton? Ya, mungkin aku cerita sedikit dulu ya. Kalau bicara tentang apa yang nanti malam akan dilakukan, secara judul aja malam ini tuh kita kasih judul konser spesial Iwan Fals Pun Aku. Memang itu kita jadiin titling ketika kemarin waktu pas kita ngobrol ya Cikal ya. Yeah. Konsep konser ini memang akan sangat intimate, akan sangat Om Iwan banget gitu, akan sangat sisi lain Om Iwan yang akan ditampilkan di konser ini. Kurang lebih nanti seperti itu. Jadi memang kalau dari rekapannya, apa saja lagi akan ditampilkan selain perayaan ulang tahun Om Iwan ke-60, kemudian juga launching album Pun Aku, penampilan lagu-lagu spesialnya dari Om Iwan gitu. Itu juga
pastinya akan meramaikan malam hari ini. Selamat launching albumnya pun aku, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan memberi apa ya kepuasan ataupun mengobati kekangenan fans-fansnya semua, dan juga mewarnai makin mewarnai malah dunia musik Indonesia. Selamat untuk perilisan album barunya Pun Aku. I am so honored to be the part of Pun Aku. Keren banget lagu-lagunya, dan semoga masyarakat semuanya termasuk apa Oi semakin suka dengan Om Iwan, dan semoga albumnya bisa menginspirasi bagi banyak anak muda. Semoga lagunya sukses juga dan banyak yang suka. Congratulations untuk Opa untuk albumnya Pun Aku. Seneng banget dan pasti keren-keren lagunya. Semoga sukses dan terus menginspirasi. Semoga bisa jadi sebuah karya pengobat rindu untuk pendengar musik di Indonesia atas karya-karya Om Iwan yang dulu-dulunya gitu. Album Pun Aku ini menurut saya, para pecinta Iwan Fals yang sejak lama bakal menemukan lagu apa nada-nada yang mereka cintai dari dulu, tapi juga buat pendengar baru ini bakal bisa diterima karena ya dikemas dengan suara masa kini, karena produsernya kan biasa memproduserin album-album anak-anak masa kini. Jadi buat saya album ini berhasil karena dari sisi musik si produsernya, Cikal dan Lava, berhasil mengemasnya jadi modern, tapi dari sisi rasa masih terasa ini karakter Iwan Falsnya tidak hilang. Iwan Fals yang kita cintai itu ada di situ, tapi dengan baju yang baru. Cuma karakternya tidak hilang. Saya suka sekali albumnya. Terus album Pun Aku adalah kado dari aku buat Papa. Senang banget. Semakin tua, semakin bersinar. Katanya kalau mau bareng-bareng takutnya apa berantakan. Mendingan bagaimana aja pas yang di sini nih. Jadi semua ini satu ini Om Iwan aja ya. Gua bisa ngambil kalau mau, gua bisa ngambil. Kalau hanya senyum yang kau berikan, Westerling pun tersenyum. Sampai ini kemarin ya. Ini kan apa potongan-potongannya itu kan. Tadi aku coba nyobain di. Berarti yang ini Om Iwan ya. Standby ya, kita ada kontak antara Bang Ariel sama Om Iwan. Standby, anda. Seperti udara. Maksudku yang ini nih, kamu ambil ini nih. Oh, oke. Yang di sini ya. Nah, ini kan aku nih, habis musik nih. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nana seperti udara. Kasih yang kau berikan. Sehat di pikiranku.
Bahwa dikasih kesempatan untuk bersama 41 tahun gitu. Iya. Dan yang namanya Iwan Fals itu dari namanya aja udah membuktikan seorang laki-laki sejati. Maksud lu? Dari namanya Iwan ada elannya. Contohnya karyawan. Laki-laki. Karena ada wannya. Wartawan. Laki-laki karena ada wannya. Sastrawan. Laki-laki karena ada wannya. Nah. Tapi ada wan yang bukan laki-laki. Apaan? Polowan. Bibir merah muda. Makasih. Makasih juga.
closing lagi nah. Closing. Ya, selamat ulang tahun Pak Iwan. Ulang tahunnya Pak, semoga Bapak sehat-sehat terus. Karena Bapak happy, jadi semuanya sehat. Jadi doa aku adalah Bapak bahagia, jasmani, rohani, terus akhirnya jadi ya, berkembang-berkembang terus inspirasi-inspirasinya. Bang Iwan, selamat ulang tahun yang ke-60, semoga semakin sehat, semoga bahagia selalu, mungkin itu yang paling penting menurut saya. Hai, selamat ulang tahun untuk Om Iwan yang ke-60 tahun, semoga Om Iwan makin berkah dunia dan akhirat. Semoga Om Iwan semakin sukses, sehat selalu, panjang umur, pokoknya bahagia selalu. Dan juga karya-karyanya semakin diperdengarkan lagi di seluruh Indonesia. Semoga semakin sukses, semakin sehat, dan semakin jaya. Selalu diberkati oleh Tuhan dan semoga di umurnya yang baru makin sukses selalu, sehat-sehat selalu, sekeluarga. Wish all the best, God bless you. Semoga Pak Iwan makin sukses, makin harmonis dalam keluarganya, amin. Bang Iwan, selamat ulang tahun yang ke-60. Mudah-mudahan tahun depan bisa yang ke-61. Setahun sekali aja Bang Iwan ya. Tapi mudah-mudahan selalu terulang setiap tahun, sehat terus, panjang umur, serta mulia dan tambah berkah ini. Nah, buat Om Iwan Fals ini takjub, kagum, usia 60 tahun, tapi makin ganteng Om. Berkarya terus, karismanya juga luar biasa. Jadi, happy birthday buat Om Iwan Fals. Ditunggu karya-karya berikutnya. Sukses Om. Hati mulia.